ada yang tahu masa depan kita. Gak ada yang percaya kalau gue gak bersalah. Main S Team Archon yang pernah di-ban sama asosiasi karena ketahuan nge-cheat pas di pertandingan. Bara Neo Killa. Gue mau lu join tim Fight of Legends gue. Aku gak setuju. Dia lari dari masalah. Ya bener, gue pengecut. Bar, dua jari lo itu udah ngebuktiin bahwa emang lo punya skill. Tapi kalau emang dia terbukti pakai cheat, aku yang keluar, Bin. Kita akan start dari bawah. Kita akan mulai dari Liga Semi-Pro supaya kita bisa dapat special pass ke Liga Pro. Kalau kita mulai dari bawah, trust me, more audience, more sponsors, more exposure, and more income. Semenjak aku datang ke sini, yang ada semuanya jadi ribut. Apa lebih baik aku pergi aja? Ini tuh penting loh buat aku, buat kita semua yang ada di sini. Bisa aja gue keluarin dia sekarang. Tapi emang kita bisa, tanding berempat. Kamu gak sadar orang sebelah kamu ini kayak apa? Kecium gak baunya? Bara, cukup! Kamu mau tambah masalah? Aku mau nyelesain masalah aku sama dia. Kamu selalu kabur dari masalah. Kalian bisa gak sih? Fokus dulu sampai kita menang. Kalau kita kalah, kelar kita semua. Bisa gak sih gak berantem? Itu udah sejauh ini. Mau gimana jadi juara nasional kalau gak bisa saling percaya? I need my personal space. Bi, kita tuh gak... Look, can you just shut up, okay? Bullshit! Semua orang pasti pernah jadi amatir, tapi cuma yang punya fokus dan disiplin, dia yang bisa jadi pro player. The most important thing right now is winning. It's all about winning. SMBG, jaya, jaya, jaya!